Sebagai wujud nyata menyukseskan Program Nasional Pembangunan 1 Juta Rumah, Kementerian PUPR menunjuk Perumprumnas sebagai pengelola rumah susun se-Indonesia lewat MOU yang ditandatangani pada 3 Desember 2015. Fokus di pengembangan rumah MBR, land banking, ya, dan pengelolaan rusunawa. Jadi nanti rusunawa-rusunawa yang dibangun oleh PU akan saya serahkan pada Perumnas untuk dikelola. Ya. Juga nanti mungkin ada tanah-tanah PU bisa diserahkan pada Perumnas untuk dibangun rusunami sehingga program MBR ini lebih cepat. Nota kesepahaman ini adalah komitmen pemerintah memberdayakan peran Perumnas sebagai penyedia perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.